Lawang Sewu, ketika mendengarnya, kesan mistis langsung tertancap di kepala. Lantaran bangunan tua dan bersejarah ini memang tersohor dengan keangkerannya. Dibangun pada tahun 1904, bangunan ini telah beberapa kali berubah fungsi. Dari perkantoran, markas militer, hingga ruang penjara. Bahkan pernah menjadi medan pertempuran ketika melawan penjajah. Awalnya, perusahaan kereta api swasta asal Belanda atau NIS membangunnya untuk dijadikan kantor wilayah Semarang. Bangunan ini memiliki arsitektur ala kolonial yang khas dengan banyak pintu dan jendela. Membuat tempat ini kemudian dijuluki oleh masyarakat lokal sebagai Lawang Sewu atau Bangunan Seribu Pintu. Meskipun faktanya Lawang Sewu hanya mempunyai 429 pintu. Kisah kelam Lawang Sewu dimulai ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Ruang bawah tanah dan bagian loteng bangunan dijadikan penjara yang menakutkan oleh Jepang. Dan orang-orang Belanda yang tertangkap ditawan di ruangan itu. Cerita kekejaman Jepang pada tahunan itulah yang membuat nuansa horor terasa begitu kental di Lawang Sewu. Kemudian, pada awal kemerdekaan tepatnya pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945, tempat ini menjadi medan pertempuran antara pejuang kemerdekaan dengan tentara Jepang. Pertempuran selama 5 hari tersebut menelan banyak korban jiwa dan sekaligus menjadikan Lawang Sewu sebagai tempat bersejarah. Setelah itu, Lawang Sewu beralih fungsi menjadi markas militer dan kemudian dikosongkan pada tahun 1990-an. Setelah kurang lebih 2 dekade tak terurus, PT KAI melakukan renovasi bangunan dan selesai pada tahun 2011 lalu. Sejak saat itu, Lawang Sewu beralih fungsi menjadi tempat wisata andalan kota Semarang. Setiap hari, ada saja turis yang berkunjung. Biasanya, mereka datang untuk mencari spot foto atau video untuk konten sosmednya. Atau ada juga yang bertandang untuk menikmati senja sambil menikmati kopi dan alunan musik para musisi yang tampil di halaman tengah bangunan. Ruang bangunan juga telah dipenuhi oleh beberapa tenan yang menjual souvenir atau makanan dan minuman. Namun di beberapa sudut ruangan, kesan angker dan mistis tetap terasa kental. Jika kalian tertarik ke sini, Lawang Sewu buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam. Tiket masuknya Rp20.000 untuk orang dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Demikian literasi singkat tentang Lawang Sewu. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe, like, and comment untuk membantu mengembangkan channel.